jalur bawah udah kali. Udah. Ibu rekam kerjanya dari ibu di rumah, ya, dan ternyata ibunya sudah tua, jadi kan kasih suap, ibunya suruh ikut temu sama ibu itu, jadi kita anjurkan ibunya untuk isolasi mandiri, mohon sama keluarga yang lain. Terus ini kita kasih vitamin lah, berapa satu gram satu rumah anggota keluarganya? Tiga. Ini diminum satu kali sehari ya, Mas, ya, sesudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapin Gati Mas Desa Pematang Sapat. Kali ini Pak Babin berada di salah satu komplek, nggak jelas komplek mana karena nggak berani menyebutkannya, aja salah satu komplek di Desa Pematang Sapat. Saya bersama Pak Kadus di sini. Kita melakukan penyemprotan, Pak, ya. Siap. Kita melakukan disinfektan terkait adanya salah satu warga di sini terpapar, terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk itu dari pihak gugus tugas desa, saya Pak Babin, ada Pak RT, ada Pak Sandi, melakukan penyemprotan supaya warganya tenang. Nah, mungkin ada sedikit yang bisa dijelaskan dari Pak Adam terkait apa yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya oleh Bapak Roy selaku Bapak Kantipmas Desa Pematang Sapat yang pada sore hari ini menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Betul yang disampaikan oleh Bapak Bapak Kantipmas tadi, ada warga kami yang ada di Pematang Sapat sini terpapar COVID-19. Dan kami melakukan cepat tanggap, yaitu melakukan penyemprotan ke pemukiman warga atau penduduk untuk melestarikan lingkungan yang ada di lingkungan kami di sini. Seterusnya kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya Desa Pematang Sapat, jangan panik, tetap beraktivitas seperti biasanya dan tetap mengikuti protokol kesehatan menggunakan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan kita bersama untuk menghindari terpapar COVID-19 ini. Harapan kami ke depannya, kita tetap saling solid, menjaga, tidak ada saling mengucilkan terhadap pasien COVID, karena mereka beliau itu keluarga kita juga, sama-sama kita bantu untuk penanganan, membantu pasien COVID tadi ini supaya sampai pulih seperti biasanya. Dan harapan kami semoga kita sama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Mungkin itu aja Pak Babin yang kami dapat kami sampaikan. Nah, kami harapan kedepannya untuk dapat saling mensupport untuk penyuluhan-penyuluhan yang ada di masyarakat kami di Desa Pematang Sapat ini. Itu saja mungkin penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadus. Kita sudah lakukan penyemprotan di kompleks ini. Harapan saya sebagai Pak Babin juga menghimbau kepada masyarakat tetap tenang, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap produktif. Kalau nggak produktif nanti ekonominya macet. Itu, Pak. Nah, untuk wabah ini, untuk virus ini tidak ada yang minta. Jadi, siapa sih yang mau kena COVID-19? Jadi, pada intinya, benar yang disampaikan Pak Kadus tadi, kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mensupport. Ini bukan aib, ini kita bersama yang bertanggung jawab di sini. Jadi, sama-samalah kita patuhi protokol kesehatan, kita bantu saudara kita yang terpapar COVID-19. Terima kasih.
bersama saya Brigadir Roy Sumorang tetap produktif. Salam sehat. Salam sehat. Madrasa udah tau? Madrasa belum, Pak. Banyak enggak tuh, Nay? Enggak lagi. Jalur bawah udah kan, Lik? Udah. Tinggal madrasa ya, Lik? Belah ini, Pak.